Wow. Nah, sampai berjumpa lagi dengan saya di channel ini ya kawan-kawan, sehat selalu. Oke, ini ada tadi cewek yang mengantar sepeda elektrik atau sepeda listrik. Dia tidak bisa digas ya, tidak bisa digas, dan kabelnya seperti ini ya kawan-kawan. Kabelnya seperti ini, terlihat seperti ini untuk speednya. Speed dan kabel gasnya seperti ini ya. Oke, kita lepas dulu, kita analisa dulu ini jalurnya kemana saja. Dan ini bisa kita modif ya, bisa saja kita modif, tetapi karena faktor keselamatan itu sebaiknya kita ganti dengan yang baru saja untuk satu set throttle gasnya ini. Nah, jadi cara bongkarnya hanya di
baut L ya, baut L yang kecil seperti ini, tinggal ditarik. Oke, sudah terlepas kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini ya throttle gasnya. Dan ini biasanya sama saja ya dengan merek-merek yang lain. Ini kebetulan merek Yuenfly ya, Yuenfly DF5. Jadi ini tidak bisa bekerja karena kabelnya pada putus ya. Di sini sebenarnya ada jalur ya di bagian putaran gasnya, itu ada jalur, terlihat ada lempengan atau semacam plat untuk penghubung kabel ya, penghubung kabel yang tiga biji ini. Jadi di situ ada kabel 3 biji untuk gasnya, turun naik gas itu ada 3 biji, merah, hijau, sama hitam. Nah, jadi untuk saklar itu saklar speed saja, itu untuk sensor saja, sensor kecepatan 1, 2, 3 nya. Oke, dan ini lampu-lampunya juga pada mati ya, lampu depan dan belakang juga pada mati, ini diperbaiki juga bilangnya. Oke, untuk melepas lampu belakang ini kita harus melepas joknya dulu. Di sini hanya ada satu baut ya, hanya ada satu baut ini, dan mudah sekali untuk melepasnya. Jadi kita lepas dulu baut yang satu ini, baru kita tarik untuk joknya ya. Nah, ini sudah terlepas. Oke, tinggal tarik sedikit, sudah terangkat seperti ini kawan-kawan, mudah sekali. Jadi kebanyakan seperti itu ya, tapi ada juga merek-merek sepeda listrik yang beda. Oke, ini untuk kontrolernya kawan-kawan, sama saja, ini 300 watt ya kontrolernya yang standar. Jadi untuk mengecek kelistrikan seperti lampu-lampu, kita harus putuskan dulu bagian chargernya. Kita putuskan charger, kemudian untuk soket-soketnya juga perlu kita perhatikan, dan ini piusnya ya, pius sekring. Untuk sekring aman ya, tidak ada yang putus. Jadi ini banyak sekali ya jalurnya, baik ke BLDC-nya juga bagian sini ya, untuk motor BLDC dinamonya juga ke sini, kemudian untuk sensor-sensor speed, gas, display ada di sini semua ya. Jadi yang mengontrol itu adalah modul controller ini. Dan ini kita perlu lepasin dulu ya soket-soketnya sejenak, dengan durasi yang sebentar saja agar dia tidak error ya. Dia biasanya bisa juga ada error ya kawan-kawan, jadi perlu kita lepas-lepas soketnya seperti ini. Oke, ini kita akan perbaiki untuk lampu-lampu ya, apakah memang benar-benar putus, terbakar atau bagaimana. Jadi ini muka belakang lampunya kompak ya, nggak nyala, dan saya curiga ada sesuatu yang di luar perkiraan. Untuk kabel-kabel yang kecil dari yang lain itu saya rasa bagian speedo ya, bagian display speedo, karena dia tidak memerlukan arus yang besar. Jika kabelnya itu besar-besar, itu biasanya untuk arus ampere yang tinggi ya. Oke, jadi seperti ini untuk modul controllernya. Jadi semua diatur oleh modul ini ya, untuk outputnya. Oke, jadi untuk lampunya semacam ini ya, dia LED ya, dia modelnya LED seperti ini. Tinggal kita buka dua bautnya, dan ini sudah saya buka ya. Nah, jadi seperti ini lampu stop, kemudian lampu sen kiri kanannya satu-satu. Dan ini sudah saya ukur ya, ini cukup besar tegangannya, sekitar 24 volt ya, sekitar 24-26 volt. Oke, untuk lampu bagian depan kita cukup buka baut di bagian sini ya, mudah sekali, cukup cabut
cabut bautnya, kemudian kita tarik ke depan. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini kabel-kabel yang menuju ke controller tadi ya. Ini untuk lampu utama, kemudian lampu yang kedip-kedip diskonya di sini. Di sini ada dua baut, tinggal kita lepas. Nah, jadi untuk ini harus bersih ya, kawan-kawan. Harus bersih, kita tutup dulu dengan tisu ya, agar dia tidak kemasukan pasir atau debu, karena itu signifikan sekali jika terkena pasir atau debu. Dia semacam lensa itu yang akan menyala, menerangi nanti ya untuk sinarnya. Nah, jadi kita coba ya untuk lampu utama, dia memang nggak nyala, hanya lampu onnya saja ya yang kedip-kedip ini. Nah, dia hanya satu biji, kawan-kawan, kecil sekali untuk lampu LED-nya model SMD ya, dan biasanya itu hanya sekitar 3 volt yang diturunkan oleh IC ya. Di sini ada IC-nya, semua itu diturunkan oleh IC ya, 2 volt. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini memang nggak nyala, kita cabut saja ya, kita cek di luar. Oke, jadi lampu utamanya itu yang paling terang itu adalah hanya satu biji ya, model SMD, dan itu biasanya hanya 3 volt saja. Dan lampu ini akan saya modif ya, akan saya ganti dengan lampu kilat dari sebuah handphone ya, karena itu mirip sekali. Jadi akan saya ganti dengan lampu bled atau lampu flash dari kamera handphone ya, kawan-kawan, karena itu tegangannya saya rasa sama saja, sekitar 3 volt. Oke, jadi jalurnya seperti ini ya. Untuk yang kedip-kedip itu kabelnya kabel merah positifnya, dan untuk lampu utama itu kabel biru, sedangkan yang hitam itu adalah ground ya atau negatifnya. Oke, kita akan modif lampunya. Jadi jika kita beli satu set itu mahal ya, kawan-kawan.